Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Papa Itika Channel. Kali ini akan berbagi resep ya. Nih, resepnya kentang goreng tornado. Nah, nih bahan-bahannya udah saya siapkan nih. Nih 400 gram kentang yang sudah direbus ya. 400 gram. Nih keju parutnya 75 gram. Nah, ini saya memakainya tepung maizena. Ini ntar satu bungkus ya. Ini 100 gram. Telur, satu butir telur. Dan lada bubuk secukupnya saja ya. Nah, yang ini kaldu ayam secukupnya saja. Lanjut cara pembuatannya. Let's go. A few moments later. Ini yang pertama, hancurkan dulu kentangnya ya. Aduh. Sampai halus. Karena udah direbus, jadi rebusnya juga agak lama, tapi jangan terlalu lama. Nah, ini udah rata ya, pindahkan nih, takut nggak muat. Masukkan telurnya. Masukkan lada, kaldu. Aduk rata. Sampai aduk rata ya. Sudah rata, masukkan kejunya. Aduk kembali sampai rata. Jika sudah rata, masukkan tepung maizena ya, maizena deh. Aduk sampai rata. Jika sudah rata, tercampur rata, pindahkan ke plastik segitiga. Nah, potong ujungnya.
diangkat. Alhamdulillah, kentang tornadonya jadi. Sahabat-sahabatku, sedulur-sedulurku, ya, nih. Tuh, kentangnya kayak obat nyamuk. Seperti obat nyamuk yang di warung-warung. Tah. Mantap tuh. Kayak obat nyamuk. Tuh. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya supaya dapat notifikasi video yang terbaru, dan like, jangan lupa share juga, tinggalkan jejak. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.